ketemu lagi di YouTube channel Sinar Harapan Motor dan pastinya masih kembali lagi bersama gue Andreas Tifa. Dan spesial buat kalian semua hari ini seperti biasa, karena kenapa? Nah, mobil yang ada di samping gue ini, tapi nanti dulu, tahan dulu kameranya. Sebelum itu, sebelum gue kasih tahu mobilnya apa, kalian jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe channel Sinar Harapan Motor. Dan bagikan semua video-video yang ada Sinar Harapan Motor ke semua media sosial Anda. Dan bagi ke om, ke tante, ke saudara, semuanya pokoknya dibagi-bagi tentang otomotif. Dan apa mobil apa nih? Coba kamera bergeser sedikit, yaitu apa? Honda Freed yang tipe PSD tahun 2012, seperti biasa laris manis Tanjung Kipur alias terjual, guys. Dan pasti kita mau kenalan sama yang beli mobil ini dan kenapa dia beli mobil Honda Freed tahun 2012 ini yang tipe PSD dan kenapa pilihnya di Sinar Harapan Motor. Dan pasti kan banyak showroom-showroom lain ya di luar sana. Gak perlu lama-lama lagi, guys, kita invite lagi orangnya. Silakan, bro. Iya, ya. Siap, salam kenal dong ya. Halo, namanya siapa? Elan, bang. Oke, bang Elan, boleh ya. Boleh cerita sedikit gak kenapa bang Elan akhirnya pilih mobil Honda Freed yang tipe PSD ini? Karena kan pada intinya tuh dasarnya tuh saya sama keluarga memilih mobil yang memuatnya banyak. Muatnya banyak ya, betul. Dan salah satunya Freed dengan tipe PSD ini udah canggih lah. Udah canggih ya fiturnya, pintunya udah sliding door ya, kebuka sendiri ya. Waduh. Jadi udah kayak baby Alphard. Orangnya bilangnya baby Alphard ya. Jadi untuk mobilitas hari-hari nggak begitu besar, nggak begitu kecil ya, sedang ya. Untuk keluar kota pun enak karena udah pintu sliding door. Apalagi satu sisi saya ngambil di sini ya, Sinar Harapan Motor ya, dengan harga yang relatif sama, relatif ya, mirip-mirip ya, showroom-showroom yang lain. Ya. Tapi di sini saya ngelihat ada suatu keunggulan. Wah, apa tuh dari Sinar Harapan Motor nih, guys? Ya, kenapa? Karena di sini kan kita mobil bekas bergaransi. Wih, mantap. Dan yang satu yang mungkin saya membeli di Sinar Harapan Motor ini, itu gratis seumur hidup untuk salon mobil. Untuk salon mobilnya lu, guys. Berarti detailingnya gratis seumur hidup ya. Jadi nggak perlu ke salon mobil, bang. Betul. Elan. Datang aja ke sini, kan lumayan hemat kos ya. Iya. Jadi boleh dong kasih rekomendasi buat teman-teman kalau mau cari mobil, mau jual, mau tuker kemana? Ya, datang aja ke Sinar Harapan Motor, dijamin berkualitas. Dijamin berkualitas ya? Yakin? Yakin, insya Allah ya. Dan dengan ini, ya, kita mau serah terima kunci. Mobil ini 100% milik dari Bang Elan. Semoga mobilnya jadi berkah, awet-awet. Jangan lupa kalau mau jual lagi, mau tuker tambah, datang ke Sinar Harapan Motor. Siap. Terima kasih ya Bang Elan, sukses selalu, sama-sama. Nah, guys, tuh, lihat gak? Mobilnya aja udah keren, ya kan? Orang yang beli juga keren, guys. Jadi, buat teman-teman, jangan perlu khawatir, nggak perlu lagi takut, nggak perlu lagi ragu, nggak perlu lagi bingung, bimbang, dan lain sebagainya kalau cari mobil bekas, apalagi cari mobil yang bekasnya di Sinar Harapan Motor. Kenapa? Yang pertama, semua mobil bekas yang ada di Sinar Harapan Motor pastinya bergaransi. Kita sudah bekerja sama loh dengan Autospektor. Apa sih Autospektor? Yaitu layanan inspeksi garansi nomor 1 di Indonesia. Garansi konsultasi, gratis direct, dan masih banyak lagi. Dan pastinya mobilnya dipastikan nggak bekas tabrakan besar, nggak bekas banjir, dan komponen-komponen yang dijamin banyak sekali. Dari segi pengereman, dari segi modul bahan bakar, dari segi modul kontur, dan lain sebagainya. Dan paling lengkap adalah mesin dan transmisi, guys. So, buat teman-teman kalau mau cari mobil di mana? Di Sinar Harapan Motor, karena mobil bekasnya bergaransi. Dan yang kedua, kita berikan free detailing buat teman-teman semua alias gratis salon mobil selama kalian pakai mobil ya, alias seumur hidup. So, nggak perlu kemana-mana kalau cari mobil ya, langsung datang aja ke Sinar Harapan Motor. Alamatnya ada di bawah ini. Nomor teleponnya juga ada di bawah ini. Jadi teman-teman bisa langsung kontak, bisa langsung datang, bisa langsung test drive. Mau belinya cash, mau beli kredit, pasti kita berikan yang terbaik buat kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video channel Sinar Harapan Motor. Dan berbagi ke semua media sosial teman-teman dimanapun berada. Sampai ketemu lagi di video dari Sinar Harapan Motor berikutnya. Sukses selalu buat kita semua dan see you. Bye-bye.